Selain masalah ekonomi, ayah bunuh 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan juga dilatar belakangi cemburu pelaku pada istrinya yang bekerja. Wakasatreskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi mengatakan, Panca Darmansyah, 40, tega membunuh 4 anaknya sendiri yang masih kecil dan balita lalu melakukan percobaan bunuh diri diduga karena cemburu melihat istrinya bekerja sementara dirinya jadi pengangguran. Selain cemburu, motif ekonomi juga diduga jadi penyebab pembunuhan tersebut lantaran Panca Darmansyah sudah tidak lagi bekerja setelah sebelumnya sempat menjadi sopir taksi. Dilansir dari Facebook Panca, ayah 4 anak ini pernah melakoni beberapa pekerjaan. Bahkan ia sampai membawa anak laki-lakinya saat bekerja. Tampak Panca Darmansyah duduk di lantai sambil memangku sebuah laptop. Ketua RT 4, Yakub mengatakan kalau Panca merupakan seorang pengangguran. Selama ini sang istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Sebelum jadi pengangguran, Yakub mengatakan Panca Darmansyah sempat bekerja. Tadinya kerja sopir, kalau sekarang nganggur, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.